Jadi bagaimana dengan praktek kalian? You slept well. No? Apakah tidur? You ate well and you pull out. And you had lots of nice conversations. Apakah Anda makan terlalu banyak dan berbicara banyak? That's not meditasi. Itu bukan meditasi. So there are people from outside as well. Yes. Apak? Yes, some of them coming from outside. So, did you think about what I asked you yesterday? Apakah Anda sudah memikirkan apa yang telah Bante tanya kemarin? What is the purpose of our life? Apa tujuan hidup kita ini? Eat, drink, sleep, and die. Apakah tidur dan kemudian mati? Or is there something else? Atau adakah yang lainnya? Is there something else? Apakah ada yang lainnya? To get rid of suffering. Get rid of dukkha. What is dukkha? Terbebas dari dukkha. Lalu apakah itu dukkha? There's the dukkha of the body. Ada dukkha dari tubuh. Being hungry is dukkha. Lapar adalah dukkha. Being thirsty is dukkha. Haus adalah dukkha. Being tired is dukkha. Menjadi lelah atau capek adalah dukkha. And then there's the dukkha of the heart. Lalu ada dukkha dari batin. Being bored. Menjadi bosan. Being restless. Gelisah. Having pain. Sakit. And suffering. Dan menderita. Lots of dukkha every day. Banyak sekali dukkha setiap saat, setiap hari. So what do we do about dukkha? Apa yang harus kita lakukan terhadap dukkha ini? How can we get rid of dukkha? Bagaimana kita bisa terbebas dari dukkha ini? Well, the Lord Buddha taught us the Fourth Noble Truth. Dan kemudian Sang Buddha mengajarkan kita empat kebenaran mulia. It is the path that leads to the end of dukkha. Ada jalan menuju lenyapnya dukkha. And it starts with sila. Dan dimulai dengan sila. The five precepts. Yaitu lima sila. I explained them yesterday. Yang telah Bante jelaskan kemarin. Samadhi. Kemudian ada samadhi. That means concentration and the development of sati, of awareness. Yaitu konsentrasi yang dikembangkan dengan adanya sati atau kesadaran atau perhatian murni. Sati is this awareness.
Sati adalah kesadaran. Knowing what we are doing, why we are doing, what are the results of our doing. Mengetahui apa yang sedang kita lakukan, mengapa kita lakukan, dan hasil dari apa yang kita lakukan itu. Do we know that? Apakah Anda mengerti? No. Why are you talking? Do you know why you're talking? Apakah Anda tahu Anda sedang berbicara dan mengapa Anda berbicara? Berbicara saat latihan maksudnya. The only thing that you know that you want to talk. Apakah Anda tahu bahwa ada keinginan untuk berbicara? But you don't know why you want to talk. Dan Anda tidak tahu mengapa Anda tidak ingin berbicara. Because you want to talk because there is some sort of disease or restlessness or dukkha. Anda berbicara apakah karena ada penyakit atau ada penderitaan atau kegelisahan. That is sati, to know that there is dukkha. Apabila ada sati, Anda akan tahu bahwa itulah dukkha. And it knows also that we want to talk or want to eat or want to do this or that. Jika Anda, sati adalah Anda mengetahui jika timbulnya keinginan untuk berbicara, ingin melakukan ini dan itu, ingin makan. And it also knows the result of our action. Dan mengetahui hasil dari setiap aksi atau tindakan yang kita lakukan. That would make us a human being. Itulah yang membuat kita menjadi manusia. But most of us are not human beings. Tetapi kebanyakan dari kita bukanlah manusia. We just follow our desires. Kita hanya mengikuti atau dikendalikan oleh keinginan kita. Or not? Or not? Begitu bukan? Something pops in our mind and we do it. That is following our desires. Ada sesuatu yang muncul di dalam pikiran kita, itulah keinginan. And that trust makes us zombies. Zombie, you know what a zombie is? Dan kita menjadi zombie. Huh? Following our desires is not being human, it's making us zombies, just doing whatever pops up in the mind, not having awareness. Menjadi apabila kita mengikuti keinginan kita atau dikendalikan oleh nafsu keinginan kita, ibaratnya kita adalah seperti zombie, bukan sebagai manusia. But not the zombies from the movies, sophisticated zombies. Zombie yang elegan. Terpelajar. Diversified zombies or whatever. Yeah. Jenis zombie yang berbeda dari yang Anda kenal. The zombies in the movies have only one desire, and our desires are diversified. Zombie yang Anda kenal hanya memiliki satu keinginan, tetapi Anda memiliki berbagai macam nafsu keinginan. Yeah, you see that, when you go to the food market or to the shopping mall, you see lots of zombies running around. Anda bisa lihat itu saat Anda sedang di pasar makanan atau di shopping center, Anda akan melihat berbagai macam nafsu keinginan itu yang bermunculan di zombie berkeliaran. Now, do the people know what they are doing, who is next to them, who is right to them, what is in front of them?
No, all what they see is their desire. Apakah yang Anda lihat mereka mengetahui apa yang di depan mereka ada, apa yang di sebelah mereka, apa yang di belakang mereka? Mereka tidak mengetahuinya. Mereka hanya tahu hal-hal apa yang mereka inginkan. Now, anybody disagrees? Apakah ada yang tidak setuju? Nobody. Okay, let's become human. Jadi, marilah kita untuk menjadi manusia. Let's develop sati. Mari kita kembangkan sati. And before we do something, we know that we want to do something. We know why we want to do something. Dan kita mengetahui sebelum kita melakukan sesuatu ada keinginan untuk melakukan sesuatu dan mengapa ingin melakukan hal tersebut. And after doing it, we know the results of our doing. Dan setelah melakukannya, kita juga mengetahui hasil atau akibat dari tindakan kita itu. Even the geese don't like to hear that. Angsa pun tidak suka mendengar. They protest. Mereka protes. So what brought us in this life? Jadi apa membawa kita dalam kehidupan ini? Our karma. Apakah karma kita? Whatever we have done good, we will receive good. Whatever we have done bad, we will receive bad. Apa yang telah kita apa perbuatan baik yang telah kita lakukan akan membawa hal yang baik. Perbuatan buruk yang telah kita lakukan juga membawa akibat yang buruk. Karma is nothing else than what you sow is what you reap. Karma tidak bukanlah hal yang lain, hanyalah Anda memetik atau memanen apa yang telah Anda lakukan. So, for instance, Hendrik plants palm trees, but he doesn't like palm oil, so and he wants rice, and that is not possible. Sebagai contoh, Hendrik menanam palm, kelapa sawit, dan kemudian menginginkan nasi dengan kelapa sawit. Itu hal yang tidak mungkin. When we sow rice, we will reap rice. Jika dia menanam padi, maka akan muncul beras. When we sow vegetables, we will reap vegetables. Jika menanam sayuran, maka akan memetik sayuran juga. Nothing else. Bukan hal yang lain. So whatever happens to us in our life, jadi apapun yang muncul di dalam kehidupan kita ini, it's because of our own doing. Adalah karena apa yang telah kita lakukan. It's not the fault of our partner, husband or wife. Bukanlah kesalahan dari pasangan kita, suami ataupun istri. Of our boss. Atau bos kita. Or the government. Atau it is, dari pemerintah. It is because of our own doing. Ini semua adalah akibat dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya. So, if you're rich, it is because of your generosity in your previous life. Oh, jika Anda kaya saat ini, berarti Anda sedang memetik apa yang telah Anda lakukan, Anda memetik dari kemurahan hati yang telah Anda lakukan di kehidupan lampau, di masa lampau. If you're poor, it is because of your stinginess in your last life. Jika Anda miskin saat ini, berarti Anda sedang memetik kekikiran yang telah Anda lakukan pada masa lampau. You got that? Bisa mengerti? If you are ugly, it is because of your hate. Jika Anda jelek, maka itu adalah akibat dari Anda terlalu banyak membenci. The hate or despise. If you are beautiful, it is because you were serving others.
neglecting yourself. Jika Anda cantik ataupun tampan, itu adalah Anda memetik karena Anda melayani orang lain tanpa dan mengabaikan diri Anda sendiri. You didn't come here to take pictures or video. Anda jangan. She got it. Jadi you came here to listen to the Dhamma. Jadi selama ceramah Dhamma jangan mengambil foto ataupun video. Anda datang kemari untuk mendengarkan Dhamma. Karma is very important, yeah. Karma adalah sangat penting. Because that goes from one life to the next life. Karena karma berlangsung dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. So you better be careful of what you're doing, what you're saying, and what you're thinking. Jadi Anda harus benar-benar hati-hati atas apa yang Anda lakukan, Anda ucapkan maupun Anda pikirkan. Because whatever you say, whatever you think, whatever you do will come back to you. Karena apapun yang Anda pikirkan, Anda ucapkan atau Anda lakukan akan kembali kepada diri Anda sendiri. But the problem is it won't come back in this life. It will come back in the next lives to come. Tetapi masalahnya adalah tidak segera kembali pada kehidupan ini, tetapi kembali pada kehidupan berikutnya. So be pain. So be happy with whatever happens to you. Don't complain. Jadi berbahagialah dan menerimalah apa yang sedang Anda terima saat ini, dan jangan komplain atas hal tersebut. And don't blame anybody else. Dan jangan menyalahkan orang lain. And blame yourself for not being careful in the last life. Salahkan diri Anda sendiri karena tidak berhati-hati pada kehidupan lampau. You really understand that? Apakah benar-benar bisa memahami hal ini? Reflect about it day in, day out. Renungkanlah hal ini terus-menerus. Don't forget it. Jangan lupakan ini. Because that can make you or can give you a feeling of satisfaction. Karena hal ini akan menimbulkan perasaan yang puas terhadap apa yang telah puas atau menerima apa adanya. Because you don't have to blame anybody. Karena Anda tidak perlu untuk menyalahkan orang lain. Nobody has done that unto you. It's all your own doing. Tidak ada siapapun yang melakukan hal itu kepada diri Anda selain diri Anda sendiri. And if you don't like what happens to you, change it now. Jika Anda tidak suka terhadap apa yang menimpa diri Anda, rubahlah sekarang. So if you're poor or don't have enough money, be generous. Jika Anda miskin dan tidak memiliki uang yang cukup, menjadilah murah hati. If people don't respect you, respect others. Jika orang lain tidak menghormati kamu, hormatilah orang lain. If people treat you badly, treat others good. Jika orang lain memperlakukan Anda dengan buruk, perlakukanlah orang lain dengan baik. There is no free ride in this life. Tidak ada hal yang gratis di dalam kehidupan ini. Even though the people say free, 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 no free. Walaupun setiap orang mengatakan gratis, gratis, tetapi tidak gratis. Whatever we want, we have to work for. Apapun yang kita ingin raih, kita harus bekerja untuknya. Every farmer knows that. Setiap petani mengetahui hal itu. Before he can eat rice, he has to grow rice. Sebelum mereka dapat memanen beras atau padi, mereka harus menanam terlebih dahulu.
You understand that? Bisa mengerti? We can't have anything that we have not provided for. Kita tidak bisa mendapatkan apapun selain dari apa yang selain kita menyediakan menyediakannya sendiri. So if you want to have a better life next life, then start doing the things that you want to receive. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu yang baik di kehidupan yang akan datang, Anda harus melakukan hal yang Anda inginkan untuk Anda terima di kehidupan yang akan datang. And then you can be happy now and happy next life. Dan Anda akan bisa bahagia sekarang dan kehidupan berikutnya. But if you want to get out of the cycle of birth and death or the hamster wheel, then you can start doing practicing now. Tetapi jika Anda ingin berhenti dari lingkaran kehidupan, dari putaran hamster, Anda harus melakukan praktek sekarang saat ini. If you don't get out, sooner or later you will become a human being again. Jika Anda tidak keluar dari lingkaran ini, cepat atau lambat Anda akan terlahir kembali sebagai manusia. And then for 15 or 20 years you have to train this body again. Dan Anda setelah 20 atau 30 tahun kemudian Anda dan kemudian Anda harus melatih diri kembali selama 15 sampai 20 tahun lagi. Indonesian seems to be a very complicated language. English is much easier, shorter. Yes. So where were we? We have to train back 15. Oh yeah. So you're born as a baby, you have to learn how to move your arms and legs, then you have to learn to walk, then you have to learn to talk, and then you have to learn to think. Huh? Saat Anda sebagai bayi, Anda harus berlatih untuk menggerakkan tangan, berlatih berjalan, berlatih untuk berbicara, berlatih untuk berpikir. So the older people, when they think about the next life, you know, they think about the age of 20. But they forget how they got to the age of 20. Setiap orang yang sudah tua hanya mulai berpikir bahwa kehidupannya dimulai dari umur 20 tahun. And it was so much fun to grow up, huh? Dan hal itu sangat lucu. That's why we don't want to remember it. Bahwa kita tidak ingin mengingat. Or do you want to remember when you were 5 years old or 3 years old? Huh? When you learned to talk and nobody understood what you were saying, how frustrated you were, yeah? When you didn't understand what was taught in school, yeah? Apakah Anda ingin mengingat saat Anda berusia 5 tahun atau 3 tahun ketika Anda sedang belajar berbicara, kemudian merasa frustasi karena orang yang Anda ajak bicara tidak memahaminya, dan kemudian Anda tidak mengerti apa yang diajarkan di sekolah? Or when you went through the fires of puberty. Puberty. Fire of puberty. Puberty. When you grow into your sex. Oh, puberty. Dan Anda ketika Anda melewati masa pubertas. You need some special training in English. Yes. You remember it? Apakah Anda ingat? Huh? Was fun? Apakah hal itu menyenangkan? Dukkha. Was a lot of dukkha. Dukkha, banyak sekali dukkha.
So, I was talking about the path out of the hamster wheel. Kita membicarakan mengenai jalan. So it was sila, the five precepts, samadhi, the ability to concentrate and develop sati, and then investigation. Jadi yang pertama adalah kita melatih sila, kemudian kita mengembangkan samadhi yang diiringi dengan sati, dan kemudian kita melakukan penyelidikan. Investigation to develop wisdom. Penyelidikan ini adalah untuk mengembangkan kebijaksanaan. We can read a lot, but we will not be wise, we will be knowledgeable. Kita bisa banyak membaca, tetapi kita tidak bisa memperoleh pengetahuan yang sebenarnya. Kita tidak bisa menjadi bijaksana, hanya memiliki pengetahuan saja. Wisdom is developed through observation and through asking the right question. Kebijaksanaan muncul dari observasi atau pengamatan yang benar dan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. For instance, what is pain? Sebagai contoh, apakah itu sakit? When he thinks about pain and you think about pain, it's different. Saat dia berpikir mengenai sakit dan kamu yang lain berpikir mengenai sakit, itu adalah hal yang berbeda. What actually is pain? Lalu apa sebenarnya itu sakit? The moment the association pain comes up, we go and run for the doctor. Begitu muncul sakit, kita segera pergi ke dokter. We just tell him we have pain here or there or there or there. Give us something. Dan kemudian kita mengatakan sakit di sini, sakit di sana, dan kemudian meminta sesuatu untuk mengobatinya. But we actually don't know what pain is. Tetapi kita sebenarnya tidak mengetahui apakah sakit itu. Pain belongs into the feeling of into the group of feeling vedana. Sakit masuk ke dalam kelompok perasaan di dalam kanda. So when you do your sitting meditation and pain comes up. Ketika Anda sedang meditasi duduk dan muncul rasa sakit. And you cannot concentrate on the breath or on the Buddha anymore. Dan Anda tidak bisa berkonsentrasi kepada nafas ataupun Buddha lagi. Then you concentrate on the location where the pain is. Maka alihkan konsentrasi atau perhatian Anda kepada rasa sakit, di mana rasa sakit itu muncul. The first thing is you have to do is to accept pain. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus menerima rasa sakit itu. Feel the pain. Kemudian merasakan rasa sakit itu. Let the pain invade the whole body. Sorry. Let the pain invade the whole body. Biarkanlah rasa sakit itu atau terimalah rasa sakit itu menyerang seluruh tubuh Anda. If you wish that the pain goes, then this is not investigation. Tetapi jika Anda ingin rasa sakit itu pergi, itu bukanlah meditasi. So then you go back and concentrate on the point or location where the pain is. Dan saat Anda mengarahkan perhatian ke tempat di mana rasa sakit itu timbul. And then ask what is pain. Lalu bertanyalah apa itu sakit. Don't listen to what the thoughts are telling you. Jangan dengarkan apa yang pikiran Anda coba ungkapkan kepada Anda mengenai rasa sakit itu apa. Because the thoughts are telling you if you sit longer then you break your leg. Karena pikiran Anda akan mengatakan bahwa jika Anda duduk lebih lama,
maka kaki Anda akan patah. But if you watch a movie for 3 hours, you don't break your leg. Sebenarnya jika Anda tidak menggerakkan kaki selama 3 jam pun, kaki Anda tidak akan patah. Or if you sit in the airplane, you know, for 11 hours, you don't break your legs. Ketika Anda duduk di pesawat selama 11 jam, kaki Anda juga tidak patah. Or you don't ruin your health. Dan Anda tidak merusak kesehatan Anda. But when you sit for 30 minutes or 1 hour in meditation, tetapi saat Anda duduk 30 menit atau 1 jam dalam meditasi duduk, your body is ruined. Tubuh Anda kacau. That at least what the kilesas are telling you. Itulah yang kilesa katakan kepada Anda. And you believe it and you get up. Dan Anda percaya itu dan Anda berdiri. And then the pain is gone. Dan kemudian sakit itu hilang. Magic pain. Magic pain. Rasa sakit yang ajaib. Hah? Never realized that. Pernahkah menyadari hal itu? When you have stomach ache and you get up, is the stomach ache gone? Jika Anda jika ada rasa sakit perut ketika Anda berdiri, apakah rasa sakit perut itu hilang? Hah? No. When we sit and meditate and we get up and we have pain and we get up, the pain is gone. What kind of pain is that? Tetapi saat meditasi duduk dan ada rasa sakit, kemudian Anda berdiri dan sakit itu hilang, lalu apa sakit itu? Where is this pain coming from? Di mana, dari mana rasa sakit itu muncul? Huh? That's what you have to ask, and that's where you have to look. Yeah? Itulah yang harus Anda tanya dan harus Anda lihat, cari. So you concentrate on the pain, yeah, and ask, yeah? First, is it impermanent? Is it anicca? Ketika muncul rasa sakit, Anda harus bertanya, apakah ini tidak kekal atau anicca? Then you look and observe, and you see it gets stronger, then it gets weaker, then it gets stronger, then it gets weaker, yeah? Or sometimes it goes from point to area, then back to point. Ketika kita mengamatinya dengan baik, Anda akan melihat rasa sakit itu menjadi semakin kuat atau berkurang, kemudian semakin kuat juga, kemudian berkurang lagi, atau pindah dari satu titik ke titik lain. It's changing all the time. Itu berubah setiap saat. That is first, anicca. Yeah? Then you can ask. Anicca. Yeah. Okay, then you can ask, is it anatta? It's not me. It's not mine. It doesn't belong to me. Don't call it I'm in pain. Call it there is pain. Dan kemudian Anda bertanya, apakah rasa sakit ini anatta? Apakah Anda memiliki rasa sakit ini? If you call it there is pain, then you can observe it. Anda tidak seharusnya mengatakan inilah rasa sakit saya, tetapi Anda cukup mengetahui ada rasa sakit dan Anda mengamati rasa sakit itu. You're close, too close to the microphone. It's echoing too much. You're too close to the microphone. It's echoing too much. There is pain. Where is the pain? Is it in the skin? Is it in the flesh? Is it in the tendons? Is it in the bones? Ada rasa sakit. Lalu di manakah rasa sakit itu? Apakah di tulang? Apakah di kulit? Atau di daging? Atau di otot? Since we are born, we have the skin, we have flesh, we have tendons, we have bones. Sejak kita dilahirkan, ada kulit, ada otot, ada daging, dan ada tulang. So why is it not always there? Kenapa rasa sakit itu tidak selalu ada di sana? This is the questions that you have to ask.
Inilah pertanyaan yang harus Anda tanyakan. You really want to find out what is pain? Jika Anda ingin mengetahui apa itu sebenarnya rasa sakit. And when you are just close to the truth, dan kemudian Anda semakin dekat dengan kebenaran. The pain moves to a different location. Sakit berpindah dari ke lokasi atau tempat yang lain. Before it was in the left knee, now it is in the right knee. Sebelumnya rasa sakit muncul di lutut kiri dan kemudian sekarang muncul di lutut kanan. In the left knee is no pain. But now the right knee is in pain. Lutut kiri menjadi tidak sakit, tetapi lutut satunya menjadi sakit. That should make you interested. What exactly is this pain? Ini menjadi hal yang menarik. Apa itu sebenarnya rasa sakit? So you do the same thing now at the other location, questioning. Kemudian Anda melakukan hal yang sama di tempat yang lain. And then just when you're close to the truth, it moves to another location. Begitu Anda mendekati untuk mendapatkan kebenaran, kemudian itu berpindah ke lokasi yang lain lagi. So at each location you investigate and move then to the next location. Setiap lokasi yang Anda investigasi dan kemudian menuju ke lokasi yang lain. Until it shows you where it actually comes from. Sampai akhirnya muncul di mana itu sumbernya. But most people will give up at this first location. Tapi kebanyakan dari kita menyerah atau menyerah pada lokasi yang pertama. Once you find out where the pain is actually coming from, then it disappears. Saat Anda mengetahui di mana rasa sakit itu, dari mana sumber rasa sakit itu berasal, saat itu rasa sakit lenyap. It will come back later, but that's going too far. Dan kemudian mungkin akan muncul kemudian. For the beginners who start to do investigation of pain, what happens to most of them is that when they really start to be interested in the pain goes away. Bagi para pemula, saat menyelidiki mengenai rasa sakit ini, the pain goes away. Yeah, it just disappears. Ketika menjadi tertarik dengan rasa sakit itu, biasanya rasa sakit itu menjadi lenyap. You just have to sit a little bit longer, a few more hours, and then it comes back. Lalu Anda sebaiknya duduk lebih lama lagi. Yeah, an hour later or 2 hours later, whatever. Yeah, it will come back. Dan rasa sakit itu akan muncul lagi 2 jam atau beberapa jam kemudian. Well, most people or meditators are surprised, you know, when they're really interested in the pain that it disappears. That happens normally in the beginning, but not later on. Banyak hal tersebut muncul bagi para pemula atau bagi pemula atau bagi mereka yang melatih meditasi pada permulaan. Itu begitu kita tertarik terhadap rasa sakit, maka rasa sakit itu lenyap. So when you sit, when you meditate the whole day long, yeah, this pain will come, yeah, and you can be very happy about it. Dan ketika saat rasa Anda duduk meditasi seharian dan saat rasa sakit itu muncul, Anda akan menjadi bahagia. Why? Mengapa? Because it is a very stable object. It doesn't go away like our Buddha goes away, like the breath disappears, yeah, or we become tired.
With pain we never get tired. Mengapa? Karena rasa sakit ini adalah objek yang sangat stabil, tidak mudah untuk pergi, seperti objek budo ataupun nafas yang sebentar-sebentar lenyap. And it is the sharpening stone for our wisdom. Dan ini akan mengasah kebijaksanaan kita. It is very important that we use this, yeah, and find out the technique for investigation of pain. Sangatlah penting untuk mengetahui teknik dalam menginvestigasi atau menyelidiki rasa sakit ini. Because if we can investigate pain, we can investigate any kind of feeling. It's the same technique. Apabila Anda mampu menyelidiki rasa sakit ini dengan baik, maka Anda akan mampu juga menyelidiki perasaan apapun yang muncul, karena itu hal yang sama. The first thing with investigating a feeling is accepting the feeling and feeling the feeling. Hal pertama yang Anda lakukan dalam menginvestigasi perasaan adalah menerima perasaan itu dan merasakan perasaan itu. Without any thoughts. Tanpa pemikiran apapun. We should not have any thoughts about this feeling. Anda tidak seharusnya memiliki pemikiran apapun atau ide-ide apapun terhadap perasaan itu yang muncul itu. And then asking what is, when it is pain, what is pain, what is fear, what is worry, what is this, what is that. Yeah. Dan kemudian Anda bertanya, apakah perasaan itu, apakah rasa takut itu, apakah kekhawatiran itu. And you will see, except for the pain, with any kind of feeling, like fear or worries, the moment you look into it, it will disappear. Very quickly. Dan Anda akan sampai pada begitu Anda melihat emosi Anda seperti ketakutan atau kegelisahan, begitu Anda melihat dan menyadarinya, saat itu juga akan lenyap. Because these feelings are mostly created by thoughts or memories, and when you look or investigate a feeling without any thoughts, this feeling arises and ceases instantly. Karena saat Anda menyelidiki perasaan ini, karena perasaan ini ditimbulkan oleh pikiran ataupun ingatan-ingatan Anda. Jadi saat Anda menyelidiki perasaan tanpa pikiran, pemikiran atau ide-ide, maka saat itu perasaan itu akan mereda. But it comes very quickly. If a thought or memory, you know, that produces this feeling, so you can see what kind of thoughts or memories are bringing this feeling up. Cepat sekali pemikiran ataupun ingatan ini menimbulkan perasaan. Apabila Anda apabila kita mengamati dengan seksama, maka kita akan bisa melihat sebab-sebab atau perasaan ini timbul dari pemikiran ataupun ingatan-ingatan apa. Okay, understood. Apakah bisa dipahami? So for investigation, we have three principles that we can use. The first principle is anicca, the second principle is anatta, and the third principle is dukkha. Tiga prinsip yang utama di dalam penyelidikan atau investigasi, yaitu yang pertama adalah anicca atau ketidakkekalan, kemudian yang kedua adalah anatta, dan ketiga adalah dukkha. So when you observe a feeling, it arises and ceases. Anicca. Ketika Anda mengamati rasa sakit itu muncul dan lenyap. Itulah anicca. But the moment you say, I feel this, you cannot investigate. Tetapi begitu pada saat Anda berpikir bahwa
saya merasa sakit, pada saat itu Anda tidak bisa melakukan penyelidikan terhadap rasa sakit itu. When you, for instance, say, I'm afraid, then you are in a panic. You cannot investigate. Begitu Anda merasa takut terhadap rasa sakit itu, pada saat itu Anda tidak bisa melakukan penyelidikan juga. But when you say there is fear, then you have an object that you can investigate. Tetapi jika Anda mengetahui bahwa ada rasa takut, maka saat itu ada objek lain yang harus diselidiki. And it's the same thing. When you say, I'm tired, finished, bed, sleep. Des hal yang sama ketika Anda berpikir saya lelah, saya capek, saat itu selesai latihan Anda. But when you say there is tiredness, then you can observe the feeling. Tetapi jika Anda melihat ada kelelahan atau kecapean, maka saat itu ada objek untuk diinvestigasi. Mostly our tiredness in meditation comes from boredom. Kebanyakan rasa capek atau lelah di dalam meditasi muncul atau ditimbulkan oleh kebosanan kita. You just don't want to observe the Buddha or the breath anymore. Anda hanya tidak ingin mengamati Buddha ataupun nafas lagi. That's why you feel tired. Itulah yang membuat Anda merasa lelah atau capek. A very interesting trick to overcome tiredness to think about something exciting. Ini adalah hal yang menarik. Caranya adalah membuat merasa tertarik terhadap hal tersebut atau objek. Think about, you know, a fight with your partner or with your boss or whatever. Cobalah berpikir untuk bertengkar dengan atasan Anda, dengan pasangan Anda. And you're not tired anymore. Dan Anda tidak akan capek lagi. See, just like pain, it is just magic. Oh, lihatlah objek ini seperti sakit, hilang seperti sakit. Okay. Maksudnya, lihatlah anggaplah ini seperti yang bisa hilang langsung. But for the trick, yeah, when this anger comes up, yeah, take the energy of the anger and put it back to the Buddha. Yeah. Triknya adalah begitu kemarahan muncul, ubahlah kemarahan itu menjadi energi untuk mengamati Buddha. Don't get into the anger. That's not the purpose. Jangan menjadi marah. Itu bukanlah tujuannya. You see, take the anger to overcome tiredness and then take the energy to go back to your meditation object. Pakailah energi itu untuk kembali atau mengatasi rasa bosan itu dan kembali ke nafas atau Buddha. So this principle of anatta, that's not me, that's not mine, that doesn't belong to me, is a very important principle that we can use with all of the khandhas. Jadi prinsip anatta ini adalah hal yang sangat penting untuk kita menyelidiki seluruh khandha kita. It is not my body, there is a body. Bukanlah tubuh saya, tetapi ada tubuh. It's not my feeling, there is a feeling. Ini bukan perasaan saya, tetapi ada perasaan. It's not my thought or I don't think, there is a thought. Tidak ada pikiran atau ide-ide saya, tetapi ada pemikiran atau ada ide. And the same with memory. It's not my memory, yeah, there is a memory. Yeah. Demikian juga dengan ingatan atau memori, tidak ada ingatan saya atau ingatanku, tetapi ada ingatan. These things, when you meditate,
The thoughts coming, you never invited them. Memories are coming, you never invited them. Feelings are coming, you never invited them. How can they be your feeling? Yeah. Saat pikiran atau ingatan ataupun perasaan muncul, Anda tidak pernah mengundang mereka. Mereka muncul begitu saja. Bagaimana Anda mengatakan bahwa itu adalah milik Anda? You can use these techniques, you know, to overcome a lot of problems that you have in your life. Anda bisa menggunakan teknik ini untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang muncul dalam kehidupan Anda. Just approach, you know, just approach them wisely. Yeah? Hanya melakukan pendekatan yang bijaksana. And use skillful means, yeah. Dan menjadi ahli di dalam hal ini. I mean, every one of you has so many problems in his life. Setiap orang dari kita semua memiliki berbagai macam persoalan di dalam kehidupannya masing-masing. But problems are created by thoughts and memories. Persoalan itu ditimbulkan oleh pemikiran dan memori-memori kita. So when you go into samadhi, there are no problems. Tetapi begitu Anda memperoleh samadhi, maka tidak ada masalah. And problems cannot be solved through thinking. I think your experience should lead you to this kind of insight already. Tetapi persoalan Anda tidak bisa dipecahkan dengan pemikiran-pemikiran, tetapi hanya bisa dipecahkan oleh melalui investigasi. Ah, sorry, pandangan no. terang atau kebijaksanaan. Problems can only be solved through actions if there are really problems, or through speech, but not through thinking. Masalah hanya bisa dipecahkan melalui tindakan ataupun ucapan Anda, tetapi tidak melalui pemikiran. But first of all, you should know that the problems are created by your thoughts and memories. Tapi yang pertama kali Anda harus sadar atau mengetahui bahwa persoalan ini ditimbulkan oleh pikiran atau pemikiran Anda atau ide-ide atau memori Anda. And for that moment, let go of thoughts and memories and see there's no problem. Ketika pemikiran ataupun memori itu hilang, maka saat itu tidak ada masalah. Where's the problem? No problem. Jadi, just happiness. Di mana masalahnya? Tidak ada masalah, hanya kebahagiaan. And happiness is hopefully not a problem. Dan kebahagiaan semoga bukanlah masalah. Everybody looks for happiness, but he always looks in the wrong places for happiness. Setiap orang berusaha mencari kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang salah. Happiness is in the heart. Kebahagiaan ada di batin kita. But we look for happiness in our job, in money, in partner, and whatever. Yeah? Tetapi Anda mencari kebahagiaan di pekerjaan, di uang, atau di pasangan kita, pasangan Anda. By now we should have known that our partner cannot give us happiness. Sekarang Anda memahami bahwa pasangan Anda tidak bisa memberikan kebahagiaan. And he doesn't know what makes us happy. Dan ia tidak bisa memberikan kebahagiaan buat Anda. So why do we expect our partner to make us happy? Lalu mengapa kita mengharapkan pasangan kita membuat kita menjadi bahagia? If we don't know what makes us happy? Jika Anda sendiri tidak mengetahui apa yang membuat Anda bahagia. But we still expect our partner to know better than we. Tetapi kita tetap selalu mengharapkan pasangan kita menjadi lebih baik daripada kita. Hah? Lebih tahu daripada kita. Next time before you think this, you know, think wisely. Jadi selanjutnya Anda harus berpikir dengan lebih bijaksana. We don't know what makes us happy.
Kita tidak tahu apa yang membuat kita bahagia. How can we expect anybody else knows what makes us happy? Huh? Lalu mengapa Anda mengharapkan orang lain bisa tahu apa yang mengetahui apa yang membuat Anda bahagia? So find your own happiness in your heart and be independent of others. Jadi temukanlah bahagia kebahagiaan itu di dalam di batin Anda sendiri dan terbebas atau terlepas dari orang lain. So as I mentioned, I think this morning, the body is the. Seperti yang telah Bante sebutkan tadi pagi. Is the first object of investigation. Tubuh adalah hal pertama yang harus kita lakukan untuk penyelidikan. We are only able to investigate when we can stay still with an object for about 10 to 15 minutes. Kita hanya bisa melakukan penyelidikan ini apabila Anda bisa apabila batin Anda bisa diam dan tenang selama 10 atau 15 menit. The first stage of investigation of the body is very similar to the repetition of the Buddha. You just repeat hair, 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 or skin, 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 or liver, 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 until we see that object with our inner eyes. Hal pertama yang dapat Anda lakukan dalam melakukan investigasi ini adalah seperti halnya saat Anda melakukan meditasi Buddha. Anda mengulang kata-kata rambut, 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 atau kulit, 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 atau hati, 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 sampai Anda bisa melihat hal tersebut dengan mata tertutup. And we have to do that until we get a pretty clear picture. Dan kita melakukan hal tersebut sampai kita bisa mendapatkan gambaran yang cukup jelas atas hal-hal tersebut atau objek tersebut. And then we can do it just like with the flowers in front of us, you know, tear it apart, you know, slice it open, burn it, whatever you want to do to see what is the nature. Lalu kita bisa melakukannya seperti bunga yang di depan ini. Kita bisa potong dan kita belah, kita bakar dan untuk melihat di dalamnya, kebenaran di dalamnya. Oh, you can ask the question, you know, where is the hair coming from? Atau Anda bisa bertanya di dalam hati Anda, dari mana mereka berasal? And then look, you know, where does it grow up? Kemudian melihat dari mana mereka muncul. And then see, you know, where is the root of the hair? Huh? Dan melihat di manakah akar dari rambut ini? Or take a magnifying lens and look at the hair. Yeah? Atau cobalah lihat dengan kaca pembesar atau mikroskop. Rambut tersebut. And why is it only growing out here? Why doesn't it grow out here long? Kenapa hanya tumbuh di atas kepala, tidak di muka? So that is how you do, and by cutting up or looking at the nature of each of the organs, of skin, of hair, of liver, of intestine, yeah, you will come to the same conclusion, the nature of it. Ini hal yang sama dapat Anda lakukan terhadap objek yang lain seperti kulit, usus, hati. Anda dapat membelahnya dan melihat kebenaran di dalamnya. But when you open your body, you might not want to see it. Tetapi jika Anda membuka tubuh Anda, mungkin Anda tidak ingin melihatnya. You might know what happens to medical students who open up a corpse. Apakah Anda pernah melihat murid atau murid kedokteran yang membelah mayat atau membuka mayat? They either throw up or they fall unconscious. Apakah Anda muntah atau pingsan?
Because what they see is not what they like to see. Karena apa yang mereka lihat tidaklah bukanlah hal yang ingin mereka saksikan atau lihat. And the same thing will happen to you when you see the inside of your body. Hal yang sama juga ada pada kalian jika Anda menyelidiki apa yang ada di dalam tubuh Anda. So next time you stand in the front of the mirror, you know, take off your skin and look what is underneath. Jadi berikutnya apabila Anda berada di depan cermin, cobalah untuk membuka kulit Anda dan melihat apa yang ada di balik kulit ini. You like to see that mess? Apakah Anda ingin melihat hal tersebut? Or imagine your partner without skin, huh? Atau bayangkanlah pasangan Anda tanpa kulit. The interesting thing, you know, when you're angry with your husband or with your partner, imagine without skin and all the anger goes. Hal sangat yang menarik apabila Anda marah terhadap pasangan Anda, cobalah untuk membuka kulit atau membayangkan kulit pasangan Anda terbuka, maka kemarahan akan lenyap saat itu. Our anger latches onto form, you know, and whatever is disgusting, our anger does not latch onto. Our anger latches onto the form. Yeah. So when we are angry with our partner and pull off the skin, the anger disappears. Kemarahan kita hanya ada pada bentuk. Jadi apabila saat kita marah terhadap seseorang dan kita mencoba membayangkan membuka kulitnya, saat itu kemarahan akan lenyap. So for anybody who does body investigation seriously, there is a warning. Buat setiap orang, apabila Anda melakukan investigasi terhadap tubuh Anda, ada peringatan. While you do the investigation, everything is fine. You're really interested, yeah? But when you come out of the investigation, a lot of irritation, a lot of anger comes up. Jika Anda melakukan investigasi terhadap tubuh Anda, waktu keluar dari investigasi itu ada banyak iritasi atau ketidaknyamanan atau kemarahan di dalam batin Anda. So when you do this investigation, don't be around people. Jika Anda sedang melakukan penyelidikan ini, jangan berada di dekat orang lain. Because this anger instantly goes on to any kind of person. Karena kemarahan ini akan langsung dituju kepada siapapun yang berada di dekat Anda. So if you don't have enough samadhi yet, we still can do some reflections about the body. Tetapi jika Anda belum memiliki samadhi yang kuat, ada beberapa perenungan yang dapat Anda lakukan terhadap tubuh Anda. Whatever goes into the body is nice and tasty. Apapun yang masuk ke dalam tubuh Anda selalu menyenangkan dan memiliki rasa yang enak. Whatever comes out of the body, apapun yang muncul atau keluar dari tubuh Anda selalu berbau busuk dan tidak menyenangkan. Or do you like your sweat that comes out? Sweat. Apakah Anda menyukai keringat yang keluar dari kulit atau tubuh Anda? Or do you like the old food that is called shit coming out of the body? Apakah Anda menyukai makanan yang keluar atau yang sering dikatakan kotoran? No. You only like to eat food. You don't like to see the food coming out. Anda hanya menyukai makanan yang masuk. Anda tidak menyukai makanan yang keluar. When you have your shirt on for 2 days, yeah? You don't like to smell it.
Sorry. When you have your shirt on for 2 days, you don't like to smell it. Jika Anda memakai pakaian selama 2 hari, Anda tidak akan menyukai bau yang ditimbulkan dari pakaian itu. It stinks. Bau, hal itu, hal yang bau. Comes all from this body. Muncul dari tubuh kita. This body turns everything that is nice into something that is disgusting. Tubuh berubah dari hal yang sebelumnya. Tubuh Anda mengubah hal yang baik menjadi hal yang menjijikkan. No. Huh? Betul tidak? Think about when you take a shower and wash your hair with soap, yeah? And then after your shower, it is nice, you know. I mean, it's a nice feeling to wash it, you know, and it feels light, you know. And afterwards, your hair is together with the soap and the drainage, and you find it disgusting. As long as it is on your head, you find it beautiful, nice. Yeah? The moment it is down there in the drain, you find it disgusting. Coba pikirkan saat Anda sedang mandi, Anda menggunakan sabun di tubuh Anda, itu sangatlah indah dan berbau harum. Tetapi saat sabun itu atau busa-busa sabun itu berada di rambut. Saat Anda mencuci rambut saat mandi, rambut itu sangat indah. Tetapi saat rambut itu berada di bawah, di pembuangan tempat mandi, Anda akan merasa jijik terhadap rambut tersebut. Yeah. Or you like your fingernails, yeah? You polish them, you cut them, yeah? But when you cut them and it is on the table where you eat your food, you find it disgusting. Atau saat Anda sedang mengecat kuku Anda itu sangat indah atau menarik. Tetapi saat Anda memotong kuku dan Anda membersihkannya dari meja, itu hal yang menjijikkan. Whatever comes off the body is disgusting instantly. Apapun yang keluar dari tubuh ini selalu menjijikkan. Whatever goes on to the body is nice and beautiful. Apapun yang masuk ke dalam tubuh kita selalu indah dan menyenangkan. Isn't that crazy? Huh? Bukankah itu hal yang gila? But we never reflect about that. And this you can do at any time. Tetapi kita tidak pernah merenungkan hal tersebut. Kini Anda dapat melakukannya setiap saat. Just this simple thing. Yeah? Ini the hair that falls into the food. Ini adalah hal yang sangat sederhana. Rambut seperti rambut yang jatuh di lantai ataupun kuku. Jatuh di makanan ataupun kuku yang bekas potongan kuku yang berada di meja. All the skin that comes off, yeah. The old skin that comes off, yeah. Atau kulit-kulit tua yang rontok. And then look at your bathroom, you know, with all the skincare products, yeah, with the shampoos, with the soaps, you know, to beautify something that is inherently disgusting. Lalu Anda coba lihat di kamar mandi Anda berbagai macam produk untuk mempercantik kulit, berbagai macam shampoo, semua untuk mempercantik hal yang sebenarnya menjijikkan. You use soap, you know, to wash off the dirt. You use perfume to overcome the smell of the body. Anda menggunakan sabun untuk membersihkan kotoran-kotoran. Anda menggunakan parfum untuk menutupi bau yang ditimbulkan dari tubuh. And you're not trying to fool yourself alone. But you try to fool other people as well. How beautiful them. Di sini Anda tidak berusaha hanya membodohi diri Anda sendiri, tetapi Anda juga berusaha untuk menipu atau membodohi orang lain. But nowadays the men do the same thing. Dan saat ini laki-laki pun juga melakukan hal yang sama. When I was growing up, the men didn't really care about these things.
apapun yang keluar. 60 years ago, when I grew up 60 years ago, the men really didn't care. Ketika Bante sedang tumbuh, Bante tidak pernah memperhatikan atau merenungkan hal-hal seperti ini. But it all has changed. Tapi segalanya berubah. Now the men have to dress beautiful, have to wear perfume and so on. Yeah? Laki-laki sekarang harus menggunakan parfum dan lain sebagainya untuk mempercantik diri. We just use jeans and t-shirt. Kita hanya pakai jeans dan t-shirt. And wear the t-shirts for 3 or 4 or 5 days. Yeah? Not interesting. Dan gunakanlah t-shirt selama 3 atau 4 hari. 3 sampai 5 hari. Itu bukan hal yang menyenangkan. Only my sisters complain. Hanya adik saya yang komplain. Okay. So, I think that is enough, yeah? I mean, this kind of reflection you can use every day, yeah? Cukup hari ini, perenungan seperti tadi dapat Anda lakukan setiap saat dan setiap hari. But let me warn you again, when you really do investigation of the body, be careful that nobody's around. Especially not your family or your kids. Dan Bante mengingatkan lagi, saat Anda melakukan investigasi yang benar-benar terhadap tubuh Anda, jangan melakukannya apabila ada orang di sekeliling Anda, terutama keluarga Anda ataupun anak-anak Anda. Okay, and I told you before, the investigation of the body can lead from sotapanna to the stage of anahata. Seperti yang Bante telah katakan tadi, bahwa penyelidikan terhadap tubuh ini bisa membawa atau membimbing kita menuju sotapanna hingga ke anagami. And an anagami is somebody who doesn't return. Dan anagami adalah makhluk yang tidak kembali lagi. To any of the worlds, to the heavenly worlds, or to the human world, or to the lower world. Ke dunia mana? Ke dunia indrawi, baik alam manusia, alam dewa, ataupun alam-alam rendah. Sakadagami only comes back for one more life. Dan Sakadagami adalah mereka yang kembali satu kehidupan saja. And the sotapanna comes back for at most 7 lives. Dan untuk sotapanna dia hanya terlahir kembali paling banyak sebanyak 7 kali kelahiran. Okay, so now you can ask questions. Sekarang Anda bisa bertanya. Yeah. Now you can take pictures if you need to do. What? Yeah. Yeah. Otherwise, we will not see the nature. Just one is enough. You don't have to visualize all. Just one strain of hair. Translate. Pertanyaannya adalah dalam melakukan penyelidikan terhadap tubuh seperti contohnya rambut, apakah kita perlu untuk memvisualisasikan rambut tersebut? Bante menjawab, ya kita harus memvisualisasikan rambut tersebut. Kalau tidak, kita tidak bisa melihatnya dengan mata tertutup. Dan cukup hanya satu helai rambut saja. Oh, when you visualize the stomach, look at the contents of the stomach after a nice meal. Jika Anda melakukan investigasi terhadap isi perut Anda, lakukanlah setelah mendapatkan atau mengkonsumsi makanan yang lezat. And then ask yourself if you still want to eat it. dan kemudian bertanyalah kembali apakah Anda masih ingin makan makanan tersebut.
The stomach is nothing else than a chemical factory, yeah. Perut tidak ada hal lain selain chemical. 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 What is chemical? Chemical. Chemi, chemi. Chemistry. Chemistry. Hanyalah kimia, unsur-unsur kimia. Okay, so questions. Pertanyaan berikutnya. Yeah, there's one. When doing visualization during the investigation, she asks how she know that this is a real visualization or just imagination. In the beginning, it will be imagination, and then it starts to become more and more real. You will see when it becomes more real. In the beginning, it is a picture from what you have seen in the medical books, yeah? But then this becomes, after training, becomes more and more real. Yeah. Pada tahap awalnya, mungkin Anda itu hanyalah bisa hanyalah berupa imajinasi saja. Mungkin bisa timbul dari apa yang Anda lihat di buku-buku medis. Tetapi lama-kelamaan itu akan menjadi semakin nyata dan Anda bisa melakukan penyelidikan atas itu. Well, for some people, even if they do it daily, it will take years before they can visualize it. For some people, it takes days. That depends on our karma, what we have done in our previous life. Bagi beberapa orang, membutuhkan waktu setahun baginya untuk bisa benar-benar dapat menvisualisasikan salah satu bagian dari tubuh itu. Tetapi beberapa juga bisa dapat benar-benar menvisualisasikannya hanya dalam beberapa hari. Itu semua tergantung dari karma ataupun apa yang telah Anda kembangkan dalam kehidupan masa lampau. And you will see the difference of imagination and real if you start to cut it up. Because when it is real, it shows you what is underneath, or it shows you the contents. Anda juga bisa mengetahui beda antara imajinasi dan kenyataan itu saat Anda memotongnya dan Anda membukanya. Anda bisa melihat isi-isi di dalamnya. And when you're good at body investigation, you don't need a doctor anymore. Dan Anda, jika Anda baik di dalam penyelidikan terhadap tubuh ini, Anda tidak ingin membicarakan. You see much better than any doctor can see. Oh, Anda tidak perlu pergi lagi ke dokter. Yeah. Yeah. I mean, when the doctors are, you know, there was a 10 or 12 doctors come. And she saw my master, yeah, Lungta Mahabua, and then they asked him if they have permission to check him up, and he said, I checked myself up. You don't need to do that. Jadi benar apabila seseorang sudah ahli di dalam menginvestigasi tubuh, tidak membutuhkan lagi dokter, seperti yang dialami oleh guru dari Bante, Lungta Mahabua. Saat itu banyak dokter yang ingin mengecek Lungta Mahabua, tetapi Lungta Mahabua mengatakan Anda tidak perlu mengeceknya, saya bisa mengeceknya sendiri. Okay, any other questions? Ada pertanyaan lain? Merasakan yang ada hanya tubuh tanpa lengan. Itu hanya
sakit tapi tidak merasakan sakit. Rasa sakit itu tidak merasa. Yang ada kan lagi mengamati butuh dengan tarikan nafas, kita merasa seolah-olah hanya tubuh aja tanpa lengan. Mengenai sakit tadi bagaimana? Berarti nggak ada sakit ya? Tidak ada. Want to report during observing the Budo and breath in and breath out. She felt that only the body without the arms, mm-hmm. and there is no pain at that moment. That's okay. Yeah. The body will, if your concentration is good, the body will completely disappear. Jika konsentrasi Anda berkembang dengan baik, maka seluruh tubuh Anda akan lenyap. Tidak merasakan tubuh Anda lagi, maksudnya di situ. Let it disappear. Biarkanlah lenyap. In the end, when you're really concentrated only this area of the body, you will notice, and the rest is dead. Si Aks, maksudnya menginvestigasi. Aku nggak tahu itu investigasi atau apa. Mengamati apa? Konsentrasi itu mulai kan. Kita kan gitu terus seolah-olah tangan tak ada, tapi kita berusaha mengamati. Mengamati apa? Mengamati tangan kita, tapi tidak kelihatan. Merasa. What's the problem? When observing the Budo and there is, she felt there is no hand. Yeah. There was no hand, and then she tried to observe the hand. Yeah. But cannot find it, the hand. Okay. Does she just observe the Budo and all the breath without observing the hand? Yeah. Just stay with the Budo. Hanya dengan Budo saja, tidak perlu peduli dengan tangan yang tidak dirasakan itu. Don't worry about anything else. Jangan pedulikan yang lain. Hanya Budo saja atau nafas saja. Until you drop into apanya samadhi, and then everything disappears. Sampai Anda masuk ke dalam apanya samadhi dan segalanya lenyap. So don't be afraid. Tapi jangan takut. Okay, no more questions. Yeah. During the level labeling the Budo, Budo, does he need to visualize? You can use visualization. Makes it more interesting. Anda bisa melakukan visualisasi, itu membuat lebih menarik. Bila membuat itu lebih membuat Anda lebih tertarik. In the beginning, yeah, I mean, use put with breathing in, do with breathing out, or use visualization of a Buddha Rupa, yeah, whatever you like. Anda bisa melakukan Budo, Bud saat nafas masuk, Do saat nafas keluar, ataupun dengan membayangkan Buddha Rupa, itu apapun yang Anda sukai, Anda bisa melakukannya. Once you get concentrated, you know, the only thing that remains is either the Buddha or the breath. Jadi saat Anda terkonsentrasi, yang ada hanyalah Buddha ataupun nafas Anda. And you feel it is too burdensome to observe two objects. Anda tidak perlu untuk memperhatikan dua objek atau objek yang lain. Okay, question. No? Okay. Any more questions? Okay. He asks when his mind is concentrated and doesn't feel the body anymore. Yeah.
Does it continue? Yeah. Dilanjutkan terus. Just continue until everything disappears. Lanjutkan terus sampai segalanya lenyap. But not disappearing in the sense that the Buddha gets weaker and weaker. Actually, the Buddha gets stronger and stronger. Yeah. Tetapi dalam hal ini bukannya Buddha-Buddhanya menjadi semakin lemah, tetapi harus semakin kuat dan kuat. Before you can enter Apana Samadhi, when the Buddha is, it is, I mean, the mind, you really feel it goes into one point, yeah? And then at that time you can't, it is too complicated to think one Buddha, yeah? And then you jump into the knowingness, yeah? That knows that you cannot think the Buddha anymore. When, yeah, okay, first this. Saat Anda Anda mengamati atau berkonsentrasi kepada objek Buddha, teruskan sampai batin Anda terpusat ke satu titik, dan saat itu Anda melihat bahwa kata-kata Buddha itu menjadi membuatnya semakin banyak, menjadi rumit atau mengganggu Anda saat itu, dan saat itu Anda melepaskan Buddha dan objeknya ke yang mengetahui. Konsentrasi kepada tubuh, maksudnya investigasi ke tubuh. Ya, enggak ada tubuh. Enggak ada tubuh. Kemudian mata rasanya enak dan tidak merasa ada beban, ada apa-apa, semua lagi enggak ada lagi. Budonya masih ada enggak? Waktu itu belum pakai budo. Jadi pakai apa? Konsentrasi nafas. Nafasnya masih ada. He asks, he used the breath, yeah? Breath out, and that moment when the body is disappear, yeah? And the feeling is happy, yeah? And there is a breath, still there is a breath, and he asks, what the next thing? Berikutnya apa? Just stay with the breath. Terus. Ya, tetap berlanjut, dilanjutkan di nafas saja. But the breath should go actually here, yeah, into the heart. The heart knows that there is breath. Yeah? You don't feel the breath anymore when you really concentrated. You know the breath is there, and then when you get really concentrated, the breath stops. And you know that the breath stops. And then you do the same thing as with the Buddha. You jump into the knowingness. Dan kemudian saat Anda melihat hanya ada nafas, saat itu Anda juga perlu untuk melihat yang mengetahui. Sampai pada satu titik nafas Anda berhenti, dan itu seperti halnya seperti yang Buddha tadi Bante ceritakan, Anda hanya melihat yang mengetahui itu. And the breath really stops. Don't get afraid. Dan Anda tahu bahwa nafas itu berhenti pada saat itu. Dan benar-benar berhenti, kata Bante. You're dead. Anda mati. But not completely dead. Anda mati tapi tidak sepenuhnya mati. 200 years ago, people who went into Apana Samadhi, they were buried. And then after 7 days they came back and then found themselves in a grave and then tried to get out. Some people, you know, woke up, you know, while they were still lying on the table, and then everybody disappeared. But
Because they went into Apana Samadhi and after a few days they come out again, yeah? Out of Apana Samadhi and use the body and then ghost. 200 tahun yang lalu ada yang melakukan meditasi dan masuk ke Apana Samadhi, dikira sudah mati dan biku-biku lain menguburnya. Dan kemudian saat dia terbangun dari Apana Samadhi dan dia mencoba untuk keluar dari kuburan. I think nowadays the medicine has two explanations. One is the clinical death and one is the physical death. In the clinical death you can come back, in the physical death it's over. Dan secara medis? Now they can check. Jadi saat mati ada pemeriksaan klinis dan pemeriksaan fisik. Apabila di pemeriksaan klinis itu masih bisa kembali hidup. Tetapi pada jika dalam pemeriksaan fisik sudah mati, maka itu betul-betul mati. It's just like you park your car and go running for a while, you know, for a few days and then come back and get in and go off. Seperti halnya dengan Anda mengendarai mobil dan kemudian berhenti, kemudian Anda keluar dari mobil dan pergi ke tempat lain, kemudian kembali lagi ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Okay, don't be afraid. Jadi jangan takut. You will not regret it. Anda tidak akan menyesalinya. Okay, any more questions? Lantai, kenapa bisa itu terjadi? Why can it be happened? What? What makes that can be happen? It can be an extreme. What That's, happens to some people? It's an extreme shock where they just close down. The death experience, cement. What? Death experience. Yeah. That experience is you go in one moment and the next moment you go out. But in that time, there's no space, there's no universe. You just know you go in and then you come out. Jadi and in that time can be up to seven days, not longer. Jadi hal itu bisa terjadi sebenarnya bagi seseorang yang mengalaminya itu adalah saat momen itu dia masuk ke Apana dan kemudian momen berikutnya dia keluar dari Apana. Dan saat itu berlangsung, saat itu tidak ada waktu dan tidak ada tempat. Jadi itu bisa berlangsung sebenarnya di yang dilihat oleh orang lain bisa maksimal 7 hari. Tidak boleh lebih. That's why it's also called the preview of Nibbana. Itulah yang disebut preview atau tampilan awal mengenai Nibbana. Jadi jika ada seseorang melakukan meditasi, role-nya itu keluar, sampai kalau kembali lagi, dia datang sendiri atau karena Bante tahu bahwa role seseorang ini keluar, jadi dipanggil kembali. Karena ada orang pernah mengalami seperti itu. Bukan roh. Maksudnya kayak kita punya kesadaran. Pertanyaannya gimana tadi, Bante? Iya kan, saya pernah dengar ada orang meditasi, tiba-tiba dia kayak pergi gitu. Once he heard, or if once meditating, yeah, that one feel that the mind is goes out. No, the chitta goes out. Yes, and then yeah. going back. But that's not the same, because the chitta goes in out, you know, goes to the heavenly world or goes to the hell realm or goes anywhere. It's just going in inside of the space, inside of the conventional reality. It's not going anywhere, yeah? It just goes out of the body, just like you leave your body and look at, you know, the sights near to you and then go back into the car, yeah? Jadi bukan hal yang... Apana Samadhi is very different. Apana Samadhi yang dimaksud di sini berbeda. Tadi yang diceritakan mungkin terjadi, tetapi di sini yang dimaksudkan berbeda. Di sini pengertiannya adalah cita keluar dari konvensi. Jadi masih di dalam itu yang satu. Kalau yang apa? Apa beda?
Maksudnya keluar dari yang tadi dialami itu masih di dalam duniawi ya istilahnya ya, konvensi yang disepakati seperti ke alam di surga atau ke alam mana. Tetapi apana samadhi yang sekarang dimaksud Bante berbeda dari hal ini. Nyokon. Ya. Yeah. What the? The anger. Why the anger comes up when we investigate the body? Huh? Just ask. You know why? Why is the disgust? Because of the disgust. Disgust is dislike, and that's why the anger comes up. Yeah. Jadi pertanyaannya saat kita menyelidiki tubuh ini, kenapa begitu saat keluar ada kemarahan? Bante menjawab bahwa saat menyelidiki tubuh ini ada rasa jijik. Rasa jijik itu adalah manifestasi dari ketidaksukaan atau kemarahan itu. It's just like when something ugly grows out of your body, you will get angry. Seperti halnya saat Anda melihat hal yang menjijikkan atau tidak menyenangkan keluar dari tubuh Anda, Anda merasa marah atau tidak suka. What? If you can accept, that's what you have to learn. Through investigation, you will have to learn to accept the nature of the body. It is neither disgusting nor is it beautiful. We make it disgusting and we make it beautiful. And this is something that we have to learn and to understand. Pertanyaannya adalah bagaimana apabila kita bisa menerima hal itu? Kemudian Bante menjawab bahwa itulah yang harus Anda pelajari untuk bisa menerima kenyataan dan pada akhirnya Anda melihat bahwa tidak ada hal yang menjijikkan, tidak ada yang hal yang indah. Ini semua memang adalah hal yang alamiah. In our conventional reality, if there is good, then there must be bad. If there is beautiful, then there must be ugly. And this opposites we have to overcome by investigating the nature that is neither ugly nor beautiful. Dalam kebenaran yang kesepakatan kebenaran duniawi atau kesepakatan bersama, ada hal saat ada hal yang indah atau baik pasti ada hal yang buruk. Jika ada hal yang indah pasti ada hal yang menjijikkan. Jika kita melakukan meditasi investigasi, inilah tujuan dari meditasi investigasi agar kita bisa keluar dari dua hal yang bertentangan ini. Jadi kita bisa memahami sifat alamiah segalanya, bahwa tidak ada yang baik ataupun yang buruk. Okay. So when, for instance, when Lung Pu Man, in the beginning, when he was meditating, his citta always went out and went down to the heaven. So he was doing chong krom. He's walking meditation in the heavenly realms, yeah, and admiring all these beautiful buildings there, yeah. And then he forced himself to stay in the body. Sebagai contoh, saat Lung Pu Man melakukan meditasi duduk, cita Lung Pu Man keluar menuju ke alam surga dan melakukan meditasi jalan di alam tersebut dan melihat berbagai hal yang indah. Saat itu Lung Pu Man memaksa citanya untuk kembali dan melihat untuk menginvestigasi tubuh. He forced to be in the realm of the body. Untuk kembali ke alam di tubuhnya sendiri. So that is not apana samadhi. It's upacara samadhi. Itu bukanlah apana samadhi. Itu upacara samadhi. Upacara samadhi is also excess samadhi. Upacara samadhi adalah samadhi yang masuk akses.
samadhi, awal dari sebelum memasuki apana samadhi. Access samadhi just like you are in an airport and you can fly to all these different places. Upacara samadhi ibaratnya saat Anda masuk ke bandara, Anda bisa terbang kemanapun Anda suka. But you have to read the plan. And that is difficult for most people. Read the plan. The flight plan. Oh, dan Anda harus membaca penerbangan. Penerbangan. Kalau tidak, Anda hanya tetap di bandara itu. And most people can't do that. Dan banyak orang tidak bisa melakukan hal tersebut. Okay, other questions? Okay, no more questions, stop, finish. Tidak ada pertanyaan, diakhiri sekarang. Yes. Namaskara. So you still should do one more hour of meditation. Yeah, not going to sleep, huh? Anda masih. It's for you. You do it for yourself, not for me. Ini Anda melakukan buat diri Anda sendiri, bukan buat Bante. Jangan mengantuk.